Halo Ergan Mania. Yang kita tahu ada disebut speed loader ya. Speed loader bila kita membeli unit air gun mode revolver, di dalamnya ada speed loader, yaitu untuk cara cepat pengisian selongsong unit revolver. Terkadang kita tidak mengetahui fungsi barang ini untuk apa. Nah, sekarang kita coba praktekkan cara cepat memasukkan selongsong ke unit revolver. Karena rata-rata orang tidak tahu tentang fungsi sebenarnya yang apa yang dimaksud dengan speed loader. Begini caranya. Pertama kita masukkan unit selongsongnya. Yang kita tahu kalau unit selongsong sudah dimasukkan, ini longgar ya. Longgar. Tidak ada penguncian. Dan biasanya kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya ada penguncian dengan cara ditekan dan diputar. Nah, maka dengan itu dia terkunci, aman. Selanjutnya unit revolver kita buka, masukkan selongsongnya. Nah, begitulah caranya, cara cepat penggunaan speed loader untuk memasukkan selongsong ke unit revolver. Jadi istilahnya ini sangat berfungsi sekali ya. Ya, kadang-kadang kita kalau tidak tahu cara memakainya, kita simpan atau malah kita buang. Nah, untuk rekan air gun mania, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mantap.